Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Cemekan lagi untuk hunting kereta sambil melihat progres pembangunan stasiun Cemekan baru. Dan ini bisa dilihat di stasiun Cemekan sekarang ramai ya. Ini yang mau ke Masjid Al Jabar, teman-teman bisa dilihat ini penumpang di Cemekan ya. Ini yang turun dari KA lokal ini dari Padalarang tujuan Cicalengka. Nah, ini yang turunnya lihat banyak sekali ya ibu-ibu yang mau ke Masjid Apung Al Jabar ini. Wow. Nah, ini di perlintasan stasiun Cemekan. Sangat ramai tuh, ini penumpang KA lokal baru turun akan menuju ke Al Jabar, diarahkan ke itu ya, ke komplek ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Al Jabar naik lokal, nah jalannya ke sana aja, ke komplek Panjelekan ya. Kalau ke sini agak bahaya nih, ke rel apa ya. Juga ada yang ke rel sudah dikasih tahu. Nah, dan ini updatean pengerjaan di stasiun Cemekan baru, teman-teman. Sekarang sudah ada tangganya ya, bisa dilihat ini. Tangganya nggak dicor ini ya, jadi menggunakan besi, bisa dilihat. Udah dipagar juga sekarang peron tingginya. Mantap, ini ada perkembangan ya pembangunan stasiun Cemekan barunya. Itu juga lagi ngeratain akses buat ke lobi mungkin ya, ke itu masuk stasiun. Dan ini di parkiran stasiun Cemekan itu sedang ada pengerjaan, teman-teman. Mungkin akan dibuatkan benteng atau pagarnya ya. Ya, mudah-mudahan saja ini segera selesai ya pembangunan stasiun Cemekan barunya, dan dibuatkan akses buat ke itu ya, ke jalan GBLA-nya. Jadi bisa ke Stadion GBLA serta bisa ke Masjid Al Jabar. Kalau masih di sini agak jauh ya jalan kaki ke stasiun ke Masjid Al Jabar. Nah, kalau di depan sana di masjid di stasiun baru itu agak dekat ya, kurang lebih 800 meter lah. Ya, mudah-mudahan saja segera selesai pembangunan stasiun Cemekan baru. Nah, ini KA Argo Wilis ngebut nih, melintas langsung stasiun Cemekan. Wow. Full peri Nataru, teman-teman. Ngebut ya, cuma 30 detik. Nah, dan ini KA lokal yang dari Cicalengka tujuan Padalarang. Banyak juga penumpangnya yang turun di sini. Ini orang Cicalengka Rancaekek ya, Haur Pugur. Oh, mau mencoba ya ke Masjid Al Jabar ini. Dari ramai stasiun Cemekan, wow. Seru ya, biasanya kan sini nggak terlalu ramai. Dan backlight, yang ke Padalarang diberangkatkan, dan itu yang dari Padalarang masuk ke Cemekan. Bagus nih, wait aja lah. Nah, yang keluar dan masuk ini aja lah.
Nah, kita lihat tuh yang dari Padarang. Terlihat apakah banyak yang turun di sini. Nah, lihat teman-teman, banyak ya. Jadi rame ini Cempekar. Mantap, uy. Turun di sebelah utara juga banyak tuh. Padahal tinggi ya. Nggak ada peron, tapi banyak yang turun. Nah, ini kan ada kereta Batu Raden Express berjalan langsung. Ini ke Batu Raden Express diperpanjang ya sampai akhir Januari katanya. Dan katanya juga masih promo ya teman-teman. Tuh yang mau coba silakan tuh. Saya waktu itu pernah naik ya. Full trip dari stasiun Bandung sampai ke Purwokerto. Naik di kelas bisnis dengan harga 75.000 itu promo ya. Nah, ini persiapan KA Cukurai melintas, mungkin jadi video penutup sama KA Cukurai ya. Ini cuacanya panas teman-teman, kita tunggu KA Cukurai melintas di stasiun Cempekar. Nah, ini KA Cukurai dari Garut tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta. Lokomotifnya berstiker livery kemerdekaan Indonesia. Ngebut ini mah. Wih. Ya mungkin situ aja videonya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.